Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube-nya SKR Racing Ecos. Oke, sekarang kita akan ulas knalpot untuk Lexi. Oke, ini jenisnya ya, standar ori. Nah, kali ini kita akan bahas hal yang berbeda ya teman-teman, tapi masih sekisaran knalpot. Coba mang, sini mang. Nah, oke, saya sampaikan dulu ya. Ini leher udah dipotong, mana leher mang? Nah, ini ada katalis di dalamnya. Tuh kayaknya tuh. Nah, ini lehernya nih teman-teman ya, udah dipotong ya. Lexi ya, Lexi itu hampir sama lah dengan Aerox. Oke, ini knalpotnya. Ini udah kita potong ya tadi ya. Nah, dalemannya seperti ini. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana si Lexi yang standarnya ini nggak ada suaranya, kita akan buat suara garing, tapi di lebih agresif juga buat gas sama top speednya biar lebih enteng juga. Oke, tapi sebelum itu teman-teman di sobrek ya, di like and di share juga ke media sosial kalian, biar apa yang kalian tahu teman kalian juga bisa tahu. Oke, jika teman-teman ingin berkunjung langsung, datang aja ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang atau via WA ya, yang tanya-tanya di 08 15 13 94 37 98. Oke, yang masih kurang jelas bisa tulis juga di kolom komentar, insya Allah saya jawab. Oke, ini ada sekat di dalam ya, kita akan copot, kita akan buat suara garing apa bisa atau enggak ya, nanti di tonton aja videonya dan kita akan coba review suaranya atau dicek juga suaranya seperti apa. Oke, yuk lanjut. Emang di ini mang, di beset mang, dalamannya mang dibuka. Oke, kita akan proses. Enggak, itunya aja, sekatnya aja, sekat dibalik ya. Nah, itu kita aja keliling. Oke, kita bongkar ya teman-teman ya. Di dalam dia ada dua, ada satu sekat seperti ini, kita akan bongkar. Nah, ini kita buka dulu ya sekatnya. Sorry, ini kondisinya karena malam ya teman-teman, tolong ditonton, dibuka matanya, diperhatikan karena kondisinya malam gitu ya. Oke, kita buka dulu sekatnya, kita coak pakai lasan ya. Nah, kita terus di rojok terus pakai lasan ya. Kita bongkar dalemannya dulu, kita saksiin dalemannya seperti apa, nanti saya akan jelaskan ya teman-teman. Dalemannya seperti ini nih teman-teman nih, tuh seperti ini ya. Nah, dalemannya seperti itu yang udah dicabut. Nah, ini udah kosong ya, udah kosong seperti ini teman-teman. Nah, dalemannya yang tadi saya jelasin lagi seperti ini nih. Nah, ini nih, nih katalisnya. Waduh, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Oke, gue nyalain dulu nih ininya, baterainya apa. Nah, tadi dimatiin sih. Oke, tuh ada katalisnya ya, dalamnya seperti ini, paham kan? Oke, paham, kita lanjut yuk. Nah teman-teman, materinya sudah jadi semua depan kita, nanti saya sampaikan dulu. Ini tadi udah saya jelaskan ya, bolong udah kosong, kita akan pasang sekat seperti ini. Sorry, batuk. Nah, ini kita siapkan barang dulu seperti ini, kita akan taruh di sini. Dan kita udah siapkan sekat satunya lagi seperti ini, kita pasang di belakangnya. Dan ini juga udah kita kasih seperti ini. Oke. Yuk, kita pasang yuk. Oke, kita pasang yuk. Yuk, pasang. Udah. Nah, kita masukin seperti itu, teman-teman. Terus kita las. Oke.
Sekat pertama kita masukkan dulu. Sekat pertama kita las ya teman-teman. Sorry ini videonya malam, saya bilang sekali lagi ini malam ya. Jadi teman-teman wajib buka mata, diperhatikan baik-baik. Kita las sekat dalamnya. Nanti kalau udah dilas saya kasih tahu. Ini proses pengelasan sekat pertama ya geng. Oke, sekat pertama kita las ya. Ini wajib kuat, jangan sampai getar karena membunyikan suara-suara nyeter atau ada getaran nantinya suaranya aneh. Ini wajib kuat, jangan nyampe retak atau jangan nyampe patah, karena kondisinya sekat yang bagian di sini itu terlalu dalam. Jadi kalau sekat ini putus atau retak, dia kita wajib bongkar dari awal lagi. Nah teman-teman, ini udah pasang ya sekat pertama dan kita udah las semua. Sekarang kita pasang sekat kedua. Sekat kedua udah kepasang ya, tinggal ngelas. Yuk, las bang. Kita las sekat kedua. Sekat kedua udah kepasang nih geng. Turunin ke bawah, turunin ke bawah. Nah gitu, udah kepasang ya. Deh, kita airin dulu. Airin dulu bang. Nah sekarang kita pasang, tinggal pasang belakangnya ya teman-teman ya. Pasang belakangnya. Oke, seperti itu, pasang belakangnya lagi. Udah paham kan pasang belakang ya teman-teman ya. Oke, udah kepasang nih. Tinggal ngelas ya teman-teman. Udah paham kan? Nah, sekarang kita las nih bagian belakangnya ya. Kita proses pengelasan pencantuman dulu ya. Cantum dulu seperti itu. Udah kepasang nih di Lexi ya. Kita tunggu pemasangan sampai dengan selesai. Nanti kita tes hidupin, bener nggak nih suaranya garing. Jangan-jangan suaranya alot lagi. Iya, kayak kerupuk habis kehujanan. Maklum musim hujan. Lagi dipasang ya teman-teman. Sorry masih malam. Masih malam. Udah malam, gendrang. Jangan sudah malam. Udah malam, bukan masih malam. Gimana sih lo, ngomong aja nggak becus.
mau nerangin. Udah belum, Bang? Awas. Ini udah kepasang semua. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Biar lapang. Bos, hidupin, Bos. Oke, coba kita hidupin, suruh pemiliknya. Wih, udah hidup. Suaranya seperti ini, Greng. Garing ya, bener ya. Garing, apernya. Serah deh. Gua nggak tahu garing apernya. Ini gimana suaranya apa, Bos? Mantap, mantap. Mantap, garing apernya nih. Intinya nggak melempem ini. Oke, tuh suaranya seperti ini. Garing, nggak berisik ya. Tuh. Menyerupai standar tapi garing. Oke, okay. Yang jelas walaupun kehujanan juga nggak melempem ya. Oke, okay. Mantap kan nih? Mantap. Mantap. Oke, okay, teman-teman, terima kasih sudah nonton atau ngeklik video ini. Salam dari SKI Racing Ecos. Semoga kami terus bisa berkarya. Doakan selalu kami agar sehat. Dimurahkan videonya biar banyak yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subrek silakan subrek, pasti nyesel. Oke, gua Gondrong undur diri. Selamat malam, selamat istirahat. Bye bye. Sorry, nggak jadi gua pamitnya, balik lagi gua. Orangnya pengen tetempelin ginian, bro. Biar garing katanya, tambah garing. Walaupun musim hujan, sorry, gue balik lagi ya. Disambung aja, nggak apa-apa. NB ya, NB ya. Minta dipasangin beginian, nggak apa-apa. Kita kasih, biar dia juga senang, bisa ketawa selalu, ceria, baik hati. Pernikahannya udah malam-malam nih. Oh, nyalain tuh. Baterainya dinyalain. Baterai center nyalain. Oke, sudah selesai ya. Suara sudah tahu. Jadi gua jadi nih pamit beneran. Pamit beneran dah. Oke, bye-bye ya. Dua kali nih. Bye-bye. Oke deh, gua balik ya. Nih. Oh iya, lupa. Ini juga udah gua kasih bahan stainless ya. Warna hijau di blao. Oke. Tuh. Ganteng kan? Yang mau tahu atau tahu mau di celduk aja ke Tangerang. Kameranya buram, enggak apa-apa deh. Ya, terakhiran sih. Oke, bye-bye.